Ini yang beneran ngobrol sampah ini ya. Soalnya ini kita nonton doang. Salam anjay, yo what's up guys, welcome back to my channel Subur Gaming. Okay, guys. Ya, kali ini gue bermain Dragon's PC ya. Dan gue bersama Yoka dan Laudavian ya. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu ya kepada kalian. Apa itu bang? Ya, gue bakal ngadain yang namanya challenge hari ini, hari Jumat ya guys ya. Gue ngadain challenge. Oke, challenge-nya apa bang? Ya, gue nantang kalian nih semua ya. Gue nantang kalian nih. Oke, satu versus satu ya. Kalau menang gue kasih gold kalian. Sebesar berapa? 1K gold kalau berhasil menang sama gua ya. Tapi ada persyaratannya. Pertama, kalian harus subscribe channel ini. Yang kedua, kalian harus follow Instagram gua. Yang ketiga, kalian harus follow ID Tamago gua ya. Gimana caranya, bang? Gini. Anjay, tinggal follow, subscribe, dan follow Tamago gua udah ya. Dan ini gua live-kan di Tamago ya, dan kemungkinan bakal gua record juga ya, dan gua upload di YouTube ya. Jadi kalau kalian yang mau ikut ya, langsung aja ya, laksanakan 3 persyaratan itu ya. Karena jujur aja nih, banyak banget yang PM gua ya, bang ayo buy one bang, bang bang ayo buy one bang, bang tes dong bang, bang bang ayo bang, ayo bang. Nah nih gua ada challenge ya, buat apa ya, buat kalian semua lah ya. Gue menghargai subscriber gue ya, oke? Dengan 3 persyaratan tadi ya, harus follow Instagram gue, subscribe channel ini, dan follow ID Tamago gue 1608148 ya. Linknya ada di deskripsi ya, oke? Gampang kok, gak bayar ya, bang. Terus kalau kalian, bang, terus kalau gue kalah gimana bang? Gue bayar dong? Enggak ya, enggak ya. Kalau kalian menang, kalian gue kasih gold. Kalau kalian kalah ya nggak apa-apa, bebas ya. Kapan lagi gitu ya, 1K gold ya anjay. Berapa match ya, terserah match berapa lah. Tapi kalau bisa sih ya, kalau misalnya satu kali menang udah, maksudnya sudah dapat goldnya, dah nanti lah yang lain lagi ya. Kalau misalnya banyak yang antri kayak gitu ya. Kalau misalnya belum banyak yang antri, ya mungkin kalian bisa spam aja lah, terus ya. Jadi ya mohon untuk di share juga ini ya guys ya. Oke, dan ini ada pertandingan. Pertandingan ya bisa dibilang kami gaji buta ya. Dan ini termasuk adalah obrolan sampah. Obrolan sampah. Dan ini bakal berlanjut terus obrolan sampahnya ya guys ya. Obrolan sampah itu ya seperti ngomongin hal-hal yang tidak penting sampai yang penting gitu ya. Dan ini gua feed Yoka dan Laudavian. Oke, okay? Langsung aja tonton videonya. Let's go. Yo. Tunggu Vian dulu nih. Masih gue diem. Masih gue diem. Kena kamu. Kena kamu, orang gue mau diem. Yo what's up you guys, selamat datang kembali di channel gue Subububur Gaming. Oke, okay guys ya, itu opening gue tadi ya. Makasih Iya pak. Apa nanti dari adsense-nya minta 40% ya, kan openingnya sudah saya. Usia. Dan ini adalah obrolan sampah keempat guys ya. Kalau kalian mau ikutin itu ada di video gue ya. Di list video gue ada obrolan sampah 1, 2, 3. Dan ini yang keempat ya, ya banyak ya. Banyak dan isi sampahnya ya. Di judul live stream gue juga itu ya, obrolan sampah sih ya. Obrolan sampah siang with Euka dan Subur Gaming ya. Obrolan sampah. Gue lupa judul utama gue apa sih, bentar gue lihat. Bagus. Cuma opening minta 40% gak tuh? Ya, gue lagi live di Tamago semuanya, jangan lupa follow Tamago gue. Cari aja nicknya Yuka. Nanti gue cari dulu cara share AdSense gimana. Soalnya gue nanti mau bikin kompilasi gue ngerusak opening lo. Udah gitu mau gue AdSense, nanti AdSense-nya kebagi sama lo gimana caranya ya. Iya, boleh. Lo terinspirasi dari gue gara-gara gue openingnya si Sub tadi. Enggak sih sebenarnya dari awal gue udah sering ngerusak openingnya Subur sebelum lo mulai nge-youtube lagi. Tapi kan lo gak pernah minta potongan AdSense gara-gara tadi gue mempelopori lo. Jadi gue pikir, oh ya gue banyak itu namanya gue masih menghargai seseorang. Oh iya deh bos. Suka-suka lo dah. Moga panjang umur.
Ya intinya gue mencari keuntungan dari orang tersebut sih. Kurang ajar. Eh buset. Aduh si si Dik, si Dik, Dik, Dik siapa ya? Dik, namanya siapa ya ini Dik? Ya? Adek, adek, Dek. Dek, adek, Deku, Deku gitu. Deku, Deku. Deku. King Altea. King Altea. Kok kita masih bisa bikin karakter spin off kayak gini enggak sih, Black Mara kayak gini-gini? Sementara lagi belum. Belum bisa. Tahu sih ada isu katanya nanti bakal limited eksklusif karakter ini enggak jadi eksklusif lagi, bisa dibikin kapanpun katanya. Oh. Katanya. Isu yang menarik. Isu yang menarik tapi gue yakin itu hanya hoax. Hoax. Ya, kalian tahu lah. Tuh, jobnya juga lagi OP lagi. OP banget soalnya spin-off kayak gini. Dan gue agak gak setuju pas Andi bilang spin-off ini bisa masuk ke DWC. Betul. Harusnya mereka dibikin gak, harusnya mereka bikin gak boleh PvP sekalian. Tapi kasihan sih. Spesial ya. Kasihan sih. Kasihan emang. Assalamualaikum. Halo. Vi, jurusan apa? Hey, gue jurusan teknologi pangan. QZ Gamers udah bilang cantik-cantik doang tapi gak di follow buat apa? Follow dong jadi fan supaya dapet notice dari gua. Itu ya jadi beginilah kawan-kawan, tipikal wanita yang mudah dikelabui hanya dengan dikatain cantik. Oh, it's a fans. Thank you QZ Gamer udah langsung jadi fan. Dia mau notice kalau langsung nge-follow, gua jadi terharu, makasih ya. Mantap. Main Dragonis juga enggak? Main DN juga enggak? Sini join. Enggak, aku cuma pengen lihat muka kamu biasanya sih gitu. Kalau misalnya Saipul yang live gitu kan kemarin 10 orang ya katanya si Saipul ngechat gua tuh, kosandai cewek 28. Berarti anggap aja kita bisa kita bisa mengatakan kosandainya populasi cowok yang nonton itu dua kalinya populasi cowok yang nonton cowok. Dan gua jadi mempunyai ide yang tidak benar dari perkataan gua barusan, si cowok nonton cowok. Nah, tuh. Paham enggak guys maksudnya? Cowok nonton cowok. Nih by the way nih kita nonton doang nih. Oh iya. Satu tim kita ya. Satu tim ya. Baru sadar tuh. Ini si set. Saya akan selalu ada di step life Anda. Saya dulu main tapi masih vakum dulu. Oh, siap. Iya, abis ini bakal live. Itu kan artinya hidup, berarti dia secara nggak langsung ngelamar lu dong. What? Ya, saya akan selalu ada di live Anda. Saya akan selalu ada di hidup Anda. Berarti barusan dia ngelamar lu, ini kayak gitu. Make sense. Terserah lu aja, Vian. Terserah lu ya, suka-suka lu lah mau ngomong apalah. Mau jadi Bepom Luffy? Enggak juga sih, gue mah lebih... Gue nih orangnya lebih seneng sama semacam research. 45 orang! Ini rekor gue live stream ya. Soalnya dari kemarin di Tamago Dota tuh cuma belas-belasan doang. Wah, ada rame. Ada gue soalnya. Enggak, bukan karena Fian. Karena subur, karena subur. Bukan karena subur juga, emang kalian pada live Tamago. Kalian kan platformnya di YouTube. Ini gue lagi live YouTube loh. Ini gue lagi live YouTube loh, dari tadi gue bilang gitu kan. Guys, ini ada channel di EUK di ya. Dah. Makasih semuanya. Halo. Ini yang beneran ngobrol sampah ini ya. Soalnya ini kita nonton doang ini. EUK di taman gue ya. Guys, ya so. Kasih ya. Dia duit. Jangan biar kalian di giveaway. Jangan lupa juga ya. Tamago gue ya, 1608148 ya. Room ID gue. 14045. Nah, tamagonya itu tuh. 14045. Super delivery. Kiring. Sandi IP. Kiring Indonesia. Subur hotline delivery. Hotline delivery. Iya, makasih semuanya yang udah follow-follow, yang udah join di sini. Kita lagi main enggak jelas nih. Gua di sini Yuka sama Subur. Hai Subur. Hai. Nah, nanti sama obrolan sampah mungkin obrolan sampah kita nanti bakal di season-seasonnya full. Season apa sih? Nanti season Shippuden yang kita bikin kan. Iya. Ya, yang banyak bacotnya itu si Vian, lo udah Vian. Yeah. Dia YouTuber Dragones. Kalau nggak ada, mama aku sih udah jadi fans. Thank you so much. Itu berkang sarkas, itu berkang bully, itu roasting. YouTube. Iya, sering ngerosting orang. Roasting mulu, berkang bully. Roasting mulu, anjay, gila lah. Ya, ada komen-komen yang gak jelas di YouTube dia. Langsung. Hobi saya ngerosting orang, hobi saya ngesarkas, hobi saya marah-marah di game horror. Hobi dia faedah sekali ya. Hobi yang tak faedah, terus memikirkan hal-hal yang gak jelas. Contohnya kemarin gue kepikiran gitu kan di kereta, kalau seandainya ada orang kerasukan, terus ada mantan guru gitu. Misalnya mantan guru jadi ahli spiritual, tapi guru agama itu ahli spiritual gitu kan. Kalau seandainya misalnya sentana gak bandel gitu, yang orang yang dirasukinnya lagi ditenting gitu kan,
keluarlah kamu setan. Udah gitu si ahli spiritual ini udah gak punya cara-cara lagi. Mungkin dia bakal bilang kali ya, kamu yang keluar atau saya yang keluar. Kalau guru kan biasanya kayak gitu. Kalau murid yang ngebandel gitu kan mungkin kalau semua ngebandel. Di mana? KLK lab di mana? Tamago, itu ada di general link-nya. Mau yang atas, mau yang bawah? Ada di semua. Makasih lo ini yang udah Qzit Gamer, dia bilang kalau misalnya gue bikin apa namanya lagi live stream, dia bikin story di IG sama. Aduh, mantap ministry. Gila coy, ini obrolan sampah, bener-bener obrolan sampah karena di sini gue digaji buta ya. Sangar ya guys ya, BM-nya ya. Ya sangar lah, karena dia emang jago ya anjay ya. Jangan lupa ya guys ya, ini gue ingetin lagi nih, hari ini gue bakal live di Tamago dan mungkin bakalan gue record juga. Dan gue ngadain challenge tadi ya. Challenge-nya apa itu? Ya 1v1 ya. Gue lawan kalian ya, gue tantang kalian semua anjay ya. Siap. Oke okay, guys, kayak habis jumatan gua langsung live ya. Oke. Okay. Thanks for watching and see you my next video. Bye bye.